guys, berjumpa dengan Loren. Kali ini Loren kedatangan Simbah ini guys, mau potong. Mbak mau dipotong kayak apa iki Mbak? Sakarepe sing motong katanya Simbah guys, gundul. Ini para masternya Loren ini guys, pelanggan lama ya. Kali ini datang minta dipotong sama Loren. Oke guys, saksikan sampai selesai ya. Dino ngarit ping piro mbak? Ping pindo? Tapi ini kabeh piro sih mbak? Loro. Loren tanyain kepada simbahnya, sehari cari rumput berapa kali mbah? Dua kali katanya. Loren tanyain lagi, sapinya ada berapa mbah? Ada dua katanya. Sehari berarti esok taruh sore mbah ya, nggak gitu ya. Berarti cari rumputnya simbahnya itu pagi sama sore. Dua sak. Sampai ini umurnya piro mbak? 87 loh, 81? 81. Loren tanyain sama simbahnya guys, usianya berapa? Katanya 81 tahun. Tahun usia yang panjang sekali, mudah-mudahan lebih panjang lagi usianya Simbah guys. Biasanya Simbah ini kalau potong yang bawah, kalau minta dihabiskan yang bagian atas ditinggalin dikit-dikit, disisain dikit-dikit, biasanya mintanya kayak gitu guys. Soalnya biasa mengangkat sak ya, rumput satu sak biar nggak panas katanya. Kalau nggak ada rambutnya, kalau tidak ada rambutnya panas di kepalanya ya, berat. Oh no, 50 kilo mbak kelangsingnya itu mbak, 50 apa? Suket itu mbak, ngarep itu mbak. Ya itu ya mbak. Ya itu, oh no. Ya itu kan kilo terus. Orang tanyain satu saatnya itu kalau cari rumput berapa kilo, kalau 50 kilo, 60 kilo ada katanya. Diangkat di atas kepala, berat. Makanya minta disisain biasanya rambut yang bagian atas itu.
agar saknya tidak bersentuhan langsung dengan kepalanya. Udah hampir selesai guys. Di sini jauh dari hutan guys ya. Kalau mencari rumput biasa di pinggir sawah atau di pinggir sungai biasanya. Jadi nggak ke pinggir hutan tidak, di pinggir sawah biasanya. Ngarepe dinekno enggak? Ya. Kurang ya. Lalu tanyain yang bagian depan dikurangi. Ya, katanya dikurangi. Udah selesai guys. Kayak gini mintanya sih mbak. Oke, sudah selesai. Loren tanyain, katanya Simbah anaknya ada dua, yang satu di kampung sebelah, yang satu ikut Simbahnya. Oke guys, sudah selesai pemotongan Simbah. Terima kasih sudah menyaksikan channelnya Loren Tinor Barber. Simbahnya sudah pulang. Oke, dadah. Lapa kata nedu bebas, wis gak usah wis. Mboten. Mboten. Biasaan lo wis. Iya, gak apa-apa to terus wis kalau ke sini potong langsung aja potong gak usah bayar. Oke, makasih. Biasa sih potong banyak, simbahnya potong. Kalau potong tidak pakai bayar ya, sama saya. Kalau orang-orang tua-tua kayak gitu cukup digratisin aja, soalnya udah tua kasihan. Jadi Loren bantuin dia
untuk potong gratis, itu aja. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan channelnya Loren. Sukses untuk Anda semua yang sudah support dan subscribe. Good luck.